keunikan dari seni tato adalah pada tato, kesalahan kecil berarti fatal. Karena kesalahan sekecil apapun akan terus melekat dan dibawa seumur hidup pada tubuh yang ditato. Karena itu, seorang tatuis dituntut untuk teliti, sabar, rapi, disiplin, ulet, serta memiliki kapabilitas dan skill. Mentatu harus terampil dan ahli dalam meramu karya menjadi sesuatu yang bernilai seni. Sebuah gambar yang telah melekat pada tubuh seseorang akan selamanya menghiasi kulit tubuh yang ditato. Oleh karena itu, seorang profesional harus sangat memperhatikan aspek tersebut. Ken Tattoo Studio membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mempelajari tentang tato ataupun untuk menjadi tatuis profesional. Melalui program pelatihan dan kursusnya yang beralamat di Perumahan Margahayu Raya Metro Soekarno-Hatta Estate, Jalan Venus Timur 10, nomor 420C, Bandung. Saya buat di sini khusus sekolahnya seni khusus tato di sini, bukan dari tato aja, tapi membuka satu ngebuka dari tatonya, terus sekolah gambar, sekolah lukis, sekolah airbrush, sampai sekolah musik juga. Itu berkaitan dengan berkesenian di sini. Jadi nggak tok di tato aja. Karena saya sadar di sini ya mudah-mudahan kebudayaan di sini Indonesia ini ternyata setelah saya telusuri. Ternyata Mentawai yang tato pertama di dunia itu Mentawai, bukan di Mesir, bukan di mana-mana. Ya mungkin tugas-tugas kita anak bangsa ini mengembangkannya lagi, memberikan pelopor untuk ke luar negeri bahwa di sini adalah Indonesia adalah kebudayaan yang paling kental dan tato nomor satu di dunia. Menurut Ken, selaku pimpinan dari Ken Tattoo Course, keahlian dalam menggambar bukanlah sesuatu yang mutlak untuk menjadi seorang tatuis profesional. Karena dengan menggunakan teknik-teknik yang akan diajarkan di Ken Tattoo Studio, para peserta kursus akan dengan cepat menguasai teknik menggambar yang diperlukan dalam membuat sebuah tato. Jadi bagi yang belum bisa menggambar, jangan berkecil hati untuk menjadi seorang tatuis profesional. Saya membuka kelas di sini bukan dalam arti kata semua orang bisa masuk di sini. Di sini saya membuat pilihan-pilihan orang tersebut. Satu, memang butuh, bukan karena hobi. Kalau hobi kita enggak. Karena kenapa? Yang diambilnya ini kulit yang ciptaan Tuhan. Saya benar-benar menghargai. Jadi orang yang benar-benar mau sekolah dan khusus di sini adalah orang-orang yang terpilih. Jadi kadang-kadang ada 10 orang yang masuk, yang terima cuma satu. Kenapa? Karena media yang akan kita gambar di sini adalah manusia, ciptaan Tuhan, dan kita hargai orang yang butuh perfeksionis. Kadang-kadang juga orang yang bisa gambar, oke, terpilih, dan kita kosongin lagi. Karena di sini bukan belajar gambar, misalnya bikin gambar onta, gambar kuda, gambar bukan, tapi membuka rasa sebagai seniman. Setelah bisa di situ, baru nanti dia dengan sendirinya bisa menjalankan. Oke, kita bikin kurikulum di sini lain daripada bukan gambar untuk ngegambar belajar bukan. Tapi ada beberapa fase di sini. Satu, pelemasan tangan, ngebuka rasa. Keduanya, naik lagi ke tracing, penjiplakan yang benar-benar perfeksionis. Benar-benar titik kita itu semua segala macam. Keduanya, baru layout, tata letak. Tata letak harmonisasi bentuk, karena bentuk media tubuh itu beda dengan media mati yang benar-benar flat dua dimensi. Terus karakter juga kita belajar, cara psikologinya. Setelah itu beres pewarnaan, naik lagi setelah pewarnaan beres, baru lari lagi ke temporary tato. Setelah ke temporary tato, baru permanent tato. Jadi di sini emang beberapa fase emang rumit, nggak segampang apa yang dibayangkan. Tapi kalau kita lihat kurikulumnya itu gampang. Tapi ternyata setelah dijalanin, kadang-kadang orang bisa menyatakan, wah ini kayaknya cuci otak sih Ken. Sebetulnya bukan, cuci rasa. Kalau otak benar-benar biasa aja. Fungsinya buat apa? Mentalitas yang kita ambil. Seorang artis tato itu gimana sih mentalitasnya? Jadi jangan sampai kita merasa udah jadi artis tato, wah kita merasa jauh. Bukan. Malahan kita mesti lebih low profile. Kalau misalnya udah low profile, kita nggak ngebohong, kita benar-benar apa adanya, gambar juga ada energi dan benar-benar gambar itu real yang kita ambil. Dan yang itu yang jelas terpilih. Orang-orang yang terpilih untuk bisa jadi artis tato, gitu. Oh yeah, West West, y'all.
Untuk kegiatan kursus, diagendakan berlangsung selama 4 bulan dan menggunakan kurikulum khusus yang telah disusun oleh Ken Tabu Studio yang terdiri dari teori dan praktek langsung di lapangan dengan kurikulum yang sesuai untuk menempa para peserta kursus agar dapat menjadi seorang profesional setelah menyelesaikan pelajaran di Ken Tabu Studio. Menurut Ken, mereka nantinya selain bisa bekerja di tempat-tempat studio tato, mereka bisa juga membuat usahanya sendiri. Istilah kerennya, kerajaannya sendiri, menurut Ken. Ya, setelah saya memberi pelajaran ke murid-murid yang ada di sini, satu, bukan hanya untuk menggambar atau membuka rasa, tapi insya Allah dengan membuka pembelajaran di sini, pembelajaran cara gambar, tata, medicalnya juga kita ajarin kebersihan, kesehatan, karena kulit ini bukan media kertas ataupun apa setelah kita gambar, kertas kita buang, bukan, tapi kulit yang benar-benar hidup untuk berapa puluh tahun ke sana. Kita memberi pelajaran secara teknik gambar, mental dulu, keduanya gambar, ketiganya proses untuk cara tato, setelah itu baru medical. Setelah itu beres, jadi deal, baru nanti untuk membuka lahan manajemen. Gimana sih untuk membuka manajemen saya setelah bisa tato ini, saya mesti gimana? Dari situ udah ada semua. Setelah itu biasanya kita tampung dulu di sini. Insya Allah ada studio-studio tato yang lain, link-linknya kita, dia bisa bekerja di situ. Setelah bisa bekerja untuk pengalaman, dia membuka kerajaan sendiri. Jadi jangan diem di kerajaan, jadi prajurit. Saya tidak pernah suka seperti itu. Jadilah Anda sebagai raja di kerajaan yang kecil. Oke, sementara ini kamu mendomplai dulu, dalam arti kata benalu dulu. Mencari pengalaman. Setelah dapat pengalaman itu, bukalah kerajaan sendiri. Nah, itu pembelajaran di sini. Ken Tattoo Studio telah berpengalaman lebih dari 21 tahun dalam membuat karya seni yang ditorehkan pada kulit tubuh manusia. Betapa keterampilan untuk menjadi tatuis sulit didapatkan melalui jalur formal di Indonesia. Sama sekali tidak ada satupun pendidikan bagaimana menjadi seorang tatuis. Ken Tattoo Course adalah pelatihan formal tatu pertama dan satu-satunya di Indonesia. Didukung oleh para profesional tato berpengalaman dari Ken Tattoo Studio yang namanya telah melanglang buana hingga ke luar negeri. Guru-gurunya kita udah memfasilitasi, satu, dia udah mempunyai skill-skill yang udah terlatih, satu itu. Terus keduanya, dengan pengalaman-pengalaman yang dia pernah kerjakan ataupun yang pernah dia lakukan, mungkin udah beberapa tahun itu fasilitas buat guru-gurunya, guru-guru tersebut untuk tim mengajar. Keduanya, untuk pendaftaran di sini biasanya kalau dulu memang bisa bebas, kalau sekarang udah bermain di gelombang. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kenapa seperti itu? Karena untuk tidak bisa, untuk biar nggak ribet. Nanti jamnya, jam berapa, harinya hari apa, itu untuk pelepasan tangan, gelombang 1. Gelombang kedua apa, dan gelombang 3. Nah itu biasanya kita membuka pembukaan daftar pendaftaran itu, biasanya per bulan. Bukan pertengahan bulan, per awal bulan, jadi untuk yang ngesot ke sananya, untuk pendaftaran. Terus keduanya, fasilitas-fasilitas apa yang akan kita siapkan untuk ke murid siswa, itu adalah fasilitas mesin tatonya atau untuk terakhir nanti. Tapi dia biasanya dia membawa alat-alatnya sendiri, misalnya kayak pensil warna, cutter, terus dan yang lain-lainnya. Kalau mesin tato dan alatnya kita siapkan, gitu. Terus keduanya, setelah beres dari sini, apa yang akan dia dapat? Satu, dia mendapatkan satu sebuah sertifikat, hanya itu toh. Tapi satu sertifikat ini karena kita linknya udah internasional, dia bisa mempergunakan sertifikat itu untuk yang artis, untuk luar negeri. Misalnya, saya mau ke Australia, dia hubungi tato, studio-studio tato tersebut. Terus studio-studio tato itu dia memberikan ketentuan apa yang kamu akan berikan ke saya. Dia liatin sertifikat yang dari Kantato. Setelah itu link ke internet, baru link ke APT, Alliance Professional Tattoo International. Ternyata terdaftar, dia mempersiapkan tato-tato pasien-pasiennya sendiri. Dan akhirnya dia membawa satu sertifikat dari Kantian untuk keluar negeri dan dia udah persiapkan. Itu keuntungan setelah dari situ. Selain dari luar negeri juga, dia di tanah air kita juga insya Allah dia terima karena udah lulusan dari Kentato.
Dari situ juga ada cap dari Dinas Pendidikan yang insya Allah lagi proses ini saya membuat. Wisnu Ganda yang merupakan salah satu alumni dari Ken Tato Course mengungkapkan motivasinya mengikuti kursus tato di Ken Tato Course. Selain untuk mencari uang di bisnis tato, juga untuk menyalurkan hobinya yang suka menggambar. Wisnu Ganda sekarang menjadi salah seorang tatuis di Studio Ken Tato. Berbagai pelajaran telah ia dapatkan di Ken Tato Course ini. Yang sebelah sini. Nama saya Wisnu, saya salah satu alumni di sini yang sekarang ikut jadi bekerja di sini juga sebagai seniman tato di sini. Saya pertama gabung di Studio Ken Tato waktu tahun 2010 awal-awal pertengahan sekitar bulan Julian. Sini saya masuk pertama kursus dulu di studio ini, terus udah gitu selama 4 bulan kurang lebih lamanya saya mengikuti pelajaran yang Ken kasih. Nah udah gitu baru nato langsung di sini. Nah pertama yang dikasih dari Ken kurikulumnya pertama itu bikin garis dulu, itu sambil kita bikin apa pelemasan tangan, bikin garis itu fungsinya ngebuka rasa, terus kita tracing. Nah udah tracing baru layout tata letak, udah gitu warna, udah gitu temporary, baru nato pertama ke kulit jeruk sama kulit babi. Nah setelah itu baru kita langsung lari ke kulit manusia. Bukan hanya ingin belajar mengenai seni tatunya saja, ia kini menatap karir untuk membangun bisnis tatunya sendiri ke depan. Dengan harapan membangun image tatu ke arah yang lebih baik dan positif. Ya Wisnu pengen ngebawa tato itu jadi yang lebih baik ya, nggak seperti yang orang-orang lihat, yang masuk sebagian orang lihat. Kalau misalkan pandangan-pandangan seorang tato kan, pandangan-pandangan sekelompok orang tentang tato itu tuh kayak jatuhnya kayak preman kayak gitu. Ternyata enggak sebenarnya. Kalau misalkan dipakai buat yang benar, misalkan dipakai buat ke fashion atau misalkan buat nutupin luka, ternyata ada fungsinya juga gitu. Justru memperindah badan. Nah, justru di sini tujuan Wisnu pengen juga nih selain dari berbisnis, pengen nunjukin sama masyarakat kalau misalkan tato itu enggak selalu negatif. Tidak dipungkiri, stigma negatif di masyarakat melekat erat pada tato itu sendiri. Sekalipun tato merupakan kegiatan seni bagi yang menikmati dan menerjuni bisnisnya. Apapun itu, Ken telah menunjukkan keberadaannya telah diakui. Pemerintah maupun pihak swasta, beberapa penghargaan telah banyak diraihnya dari skala lokal sampai tingkat internasional. Dan akhirnya terjadinya mudah-mudahan di sini juga saya berharap setelah adanya pemerintahan support sama tato di Indonesia dan membuka lahan kerja semuanya membuka lahan kerja untuk yang lainnya juga bisa lebih mudah, nggak kayak zaman dulu saya kerja polisi kerja apa, dan sekarang mudah-mudahan bisa lebih gampang. Terima kasih banyak kepada yang pemerintahan, dukungan dari wali kota, gubernurnya yang telah mengizinkan saya untuk bisa berusaha di sini. Atas dukungannya, mudah-mudahan bisa saya pergunakan sepositifnya banget di sini untuk mengharumkan nama Bandung, insya Allah juga mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dengan mendirikan Ken Tattoo Course ini, Ken bertujuan niatnya hanya untuk berkarya dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mencetak seorang tatuis profesional dengan seluruh aspek dan seni yang terkandung di dalamnya.